Semoga kami di sini dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Amin. Amin ya Allah. Menguak calon istri Sule, Fani Kurniawati, pramugari Lion Air, ibu baru Rizky Febian. Nama Fani Kurniawati mendadak ramai diperbincangkan lantaran diduga menjadi wanita calon istri komedian Sule. Meski belum mengumumkan secara resmi calon istrinya, namun jejak media sosial Sule dan Fani Kurniawati mengisyaratkan akan adanya hubungan spesial tersebut. Menjadi pramugari cantik salah satu maskapai, bagaimana kedekatan Fani Kurniawati dan juga anak-anaknya? Seperti yang diketahui sebelumnya, komedian bernama asli Enty Sutisna tersebut dikabarkan segera melepas masa dudanya. Ia pun menginginkan jika wanita yang mendampinginya kelak bukan berasal dari kalangan artis atau pekerja seni. Hal ini senada dengan sosok Fani Kurniawati yang merupakan seorang pramugari dari maskapai Lion Air. Bahkan kuasa hukumnya Des Hudaya pun membenarkan jika Sule akan menikah dalam beberapa bulan mendatang. Ya, menikah rencananya bulan ini, Januari tunangan, ungkap Des. Sontak calon sosok ibu Rizky Febian tersebut membuat publik bertanya-tanya, seperti apakah, siapakah, dan bagaimana, apa profesinya. Hingga akhirnya muncul nama Fani Kurniawati yang disebut-sebut merupakan calon pendamping hidup mantan Lina Zubaida tersebut. Hal ini terkuak melalui jejak media sosial keduanya di Instagram. Setelah beredar kehidupan keseharian Fani Kurniawati, kini fakta baru terkait kedekatan sang pramugari dengan anak Sule dan Lina pun juga terkuak. Menurut penuturan kuasa hukum sebelumnya, yaitu Des Hudaya, sahabat Andre Taulani tersebut dan calon istrinya belum lama menjalin hubungan. Enggak begitu lama kenalnya, papar Des. Tak perlu proses panjang untuk keduanya mantap menikah. Menilik jejak media sosial keduanya, Sule pertama kali memberikan like ke unggahan Fani Kurniawati pada November 2019 lalu. Sehingga disimpulkan kedekatan keduanya diprediksi terjalin tak jauh dari tanggal tersebut. Meski belum lama menjalin hubungan, Des juga mengungkapkan adanya prinsip yang sama membuat keduanya cocok. Itulah yang membuat keduanya mantap menikah. Tapi keduanya pun punya prinsip yang sama untuk membangun rumah tangga, ujar Des. Jika memang keduanya mulai menjalin hubungan sejak November 2019 lalu, maka Sule dan Fani Kurniawati setidaknya hanya membutuhkan waktu 2 bulan untuk memutuskan menikah. Des pun juga menyebut jika calon istri Sule bukan dari kalangan artis. Hal ini selaras dengan profesi Fani Kurniawati sebagai seorang pramugari maskapai Lion Air, bukan dari kalangan artis, ujar Des. Profesi tersebut berbeda dengan profesi sejumlah wanita yang sempat singgah di hatinya, seperti Lina Zubaida, Naomi Zaskia, hingga Baby Sima yang semuanya menggeluti profesi seni. Tak terendus media Sule dan Fani Kurniawati rupanya sudah saling follow di media sosial Instagram. Tak hanya saling follow, belasan foto cantik Fani Kurniawati yang diposting mendapatkan jempol atau like dari Sule. Tak pelak, hal inilah yang menjadi petunjuk jika Sule benar-benar menaruh hati pada pramugari berlesung pipi tersebut. Belum lama mengenal dan sudah berani mengambil keputusan, lalu bagaimana kedekatan Fani Kurniawati dengan sang anak dari Sule? Meski belum lama sering mengenal, calon istri Sule dikabarkan sudah dekat dengan anak-anak sang komedian. Hubungan antara Rizky Febian, putri Delina, calon istri Sule terjalin dengan baik. Hal ini sempat dituturkan oleh kuasa hukumnya. Sudah pada dekat, kata Des, tak hanya anak-anak Sule yang dekat dengan calon istrinya, tetapi juga keluarga besar Sule. Sule rupanya semula berencana menikah di Februari tahun 2020 ini, namun kabar duka datang, sang mantan istri Lina tutup usia pada 4 Januari 2020 lalu, sehingga pernikahannya dengan pramugari tersebut harus diundur hingga April mendatang. Ia menikah rencananya bulan ini, Januari tunangan, dan nikah bulan Februari, ungkap Des.
Tadi maunya 22 Februari, tapi diundur April tambahnya. Hingga kini, belum ada pengakuan resmi dari Sule terkait sosok calon istrinya. Namun, Fanny Kurniawati diduga menjadi kandidat kuat sebagai sosok tersebut. Lalu bagaimana menurut kalian, guys? Terkait apa yang disampaikan oleh DOS dan pengamatan kita terhadap jejak media sosial antara Sule dan Fanny Kurniawati. Jangan lupa ya, kalau kalian ya setuju, silahkan like dan juga subscribe. Terima kasih telah menonton.